Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga saja baik-baik saja dan diberikan kesehatan ya. Oke, langsung aja kita buat perjalanan ya. Kali ini kita menggunakan bus Max HDD dari Asik FM yang statusnya itu sel teman-teman. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan modnya ini bisa langsung untuk chat ke fanspage Asik FM ya. Nanti bisa bilang mau beli mod Max HDD teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita jalan ya. Ini kita keluar dari terminal Wonogiri, teman-teman. Dan untuk body Max HDD ini merupakan body dari karoseri Tentrem ya yang ada di Malang. Dan Tentrem itu sendiri itu merupakan karoseri dan juga perusahaan Octobis AKDP ya, yang melayani rute seperti rute Surabaya Malang teman-teman. Jadi seperti PO Bagong, PO Kalisari itu melayani rute tersebut ya. Dan tentunya karena AKDP ya, itu banyaknya menggunakan mesin depan ya. Mulai dari Hino AK8, Hino AK240 yang sudah Euro 4 atau bahkan Mercy yang ini ya, mesin depan. Untuk serinya saya lupa, pokoknya Mercy mesin depan ya. Dan sudah menggunakan setir palang 4 teman-teman. Oke, dan kali ini belum ada updatean yang baru ya seputar busit ya. Jadi kita tunggu saja. Semoga saja ada kejutan ya di tahun ini. Ya, tentunya yang sudah pernah kita lihat di channel YouTube-nya Maleo itu ada mini game, teman-teman. Dan mini game-nya itu ya sebenarnya bagus ya. Namun lebih mengarah bukan ke arah simulasi ya. Itu ngarahnya ke game racing teman-teman. Jadi seperti game CDO yang dialihkan ke busit gitu ya. Namun ya nggak apa-apa, itu kan untuk seru-seruan mabar ya. Namun kalau untuk simulasi ini kan gamenya santai ya, berbanding terbalik dengan game-game racing ya teman-teman. Mungkin kalau boleh saran itu adain ini ya, narik balapan gitu ya. Misal nanti berburu penumpang melalui pinggir-pinggir jalan seperti PO-PO Jawa Timuran itu, seperti Sugeng Rahayu, Mira, itu kan rebut-rebutan penumpang ya yang ada di pinggir jalan. Nanti siapa yang lebih cepat finish dan lebih banyak penumpang itu pemenangnya gitu ya. Nanti mungkin dapat benefit, mungkin achievement mungkin ya, kayak semacam tier mungkin biar lebih menarik. Waduh, ini kita kejebak dong. Oke, kita akan bentar, ini kejebak ini. Ini kenapa nggak mau maju? Eh, maju. Wuling ini kenapa ya nggak mau maju ini teman-teman? Hampir aja nabrak. Wah, trafik busit ini agak kacau ya. Bukan agak sih, sering kacau pokoknya. Tuh, padahal masih ada space ya. Namun ya, salah kita juga sih melawan arus seperti ini. Oke, kita kembali ke jalur yang benar aja. Dan teman-teman ini gimana nih? Apakah masih aktif bermain busit? Dan kalau boleh tahu teman-teman lebih suka pakai mod apa? Apa ZBus 5, ZBus 2, ZBus 3 atau SR2, SR3 atau Avante mungkin? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang menarik, kita buatkan konten nanti.
Karena untuk sekarang itu belum ada yang baru ya untuk mod-mod Lucid. Ya semoga saja, saya itu mengharap ini teman-teman, SR3 Neo ya. Karena gimana ya, SR3 Neo itu kan kayak beda sendiri gitu ya. Walaupun basicnya SR3 juga, namun kan beda ya. Ya lebih gimana gitu ya, cakep pokoknya. Namun belum ada ya. Aduh, ini nyetanya inggol teman-teman. Menggoknya tadi kurang sempurna. Selain itu juga semoga aja untuk di Busit ini ada semacam brake system ya. Itu misal kita itu mengaktifkan fitur itu, dan ketika kita berjalan lalu melepas pedal gas, itu akan berhenti semacam suara spok-spok gitu teman-teman. Itu semoga aja ada ya, karena TO3 itu ada dan keren banget, itu sangat membantu apalagi saat jalan-jalan menurun ya. Jadi tidak harus rem kaki, karena rem kaki ini sedikit lebih gimana ya, kurang semut teman-teman. Tuh kalau gini kan penumpang kurang nyaman ya, kalau rem gitu kan kayak ngeremnya lebih soft teman-teman. Jadi tidak ngerem secara langsung enggak, namun fungsinya itu seperti ini teman-teman, apa ya, memperlambat gerak teman-teman. Jadi speednya itu dikurangi secara sedikit demi sedikit gitu ya. Semoga saja nanti bakalan ada ya. Oke, kita akan berhenti di sini aja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Setian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.